Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas updatean terbaru dari aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.0.3 F2. Namun, saya tidak akan membahas fitur-fitur terbaru dari aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.0.3 F2. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginstal aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.0.3 F2 yang menurut saya di updatean sekarang agak ribet, atau kita harus menginstal aplikasi Power WhatsApp versi 9.71 terlebih dahulu, lalu kita timpa aplikasi Power WhatsApp dengan aplikasi Delta Ultra versi 5.0.3 F2. Agar teman-teman paham cara menginstal aplikasi Delta Ultra versi 5.0.3 F2, silakan teman-teman simak videonya. Di updatean kali ini dari aplikasi Delta Ultra WhatsApp, kita harus menginstal base awal, yaitu aplikasi Powad WhatsApp versi 71. Ini dia aplikasinya. Nah, di depan saya ada dua aplikasi, yaitu aplikasi Powad WhatsApp versi 71 dan aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.0.3 F2. Pertama-tama, teman-teman harus install aplikasi Powad WhatsApp versi 71 terlebih dahulu. Kita coba install. Klik install. Lalu teman-teman buka aplikasi yang teman-teman install, yaitu aplikasi Powad WhatsApp versi 71. Lalu klik izinkan, lalu klik bahasa Indonesia, lalu setuju dan lanjutkan. Pilih bahasa atau pilih negara Indonesia. Kita daftar aplikasi WhatsApp terlebih dahulu. Dan inilah aplikasi Powad WhatsApp versi 9.71. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita install aplikasi Delta Ultra versi 5.0.3 F2. Ini dia aplikasinya. Kita install langsung. Klik install. Dan aplikasi yang awalnya Powad WhatsApp versi 9.71 akan tertimpa otomatis dengan aplikasi Delta Ultra versi 5.0.3 F2. Dikarenakan base aplikasi Delta Ultra yaitu base aplikasi Powad WhatsApp. Kita coba buka aplikasinya. Klik cancel. Cek. Ini dia Delta Ultra versi 5.0.3 F2. Ini adalah versi terbaru dari aplikasi Delta Ultra versi 5.0.3 F2. Dan untuk versi YO WhatsApp-nya yaitu Delta YO WhatsApp versi 5.1.0. Itulah cara update aplikasi Delta Ultra WhatsApp ke versi 5.0.3 F2. Awalnya kita harus menginstal aplikasi Powad WhatsApp versi 71 dan kita login di aplikasi Powad WhatsApp versi 9.71. Setelah berhasil login, kita install aplikasi Delta Ultra WhatsApp versi 5.0.3 F2. Dan aplikasi Powad WhatsApp akan otomatis tertimpa oleh aplikasi Delta Ultra WhatsApp dikarenakan base aplikasi Delta Ultra yaitu aplikasi Powad WhatsApp. Mungkin itu saja pembahasan video kali ini. Jika teman-teman kurang paham, tulis saja di kolom komentar. Saya Sunanta Wijaya. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.